empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mania, salam transportasi Indonesia. Jadi malam hari ini saya sedang berada di pangkalan bus Luragung Lebak Bulus di hari Kamis tanggal 30 Maret. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk memantau angkatan siang di pangkalan Lebak Bulus, yakni sudah ada 3 unit nih. Untuk angkatan malam ada Caraka Upin Ipin yang untuk terakhir. Di sampingnya ada Baroka yang angkatan siang dan Anak Jawa yang angkatan pagi. Dan di sebelah sini ada Sohib Umami yang nampak baru datang dari Kuningan. Ini mesin masih menyala guys. Nah ini di sebelah sini ada Putra Luragung Sakti Caraka Sataro yang sedang mengetem di jam 18.39. Dan di belakangnya ada Barokah Kreo. Nah, ini harusnya ada Panggayana di sini, berhubung Panggayana Perpal, jadi Sataro ditemkan lebih awal guys. Lebih awal dari jam biasanya. Dan Barokah biasanya terakhir, sekarang ada di belakang Caraka Sataro. Nampaknya bertukar tem kembali dengan Caraka Upin Ipin ya guys. Entah hari ini doang atau ke hari-hari selanjutnya, entah. Di jam sore sebelum tarawih terpantau ada 6 unit bus Kuningan. Ramai guys. H+7 8 ya. Hari ke-8 berpuasa. Kita pantau seperti apa keramaian penumpang di Lebak Bulus yang akan mudik. Masih jauh ke hari lebaran guys. Nah ini cuaca agak mendung guys. Sepertinya akan turun hujan. Entah ini udah ada gerimis yang turun. Nah, ini unit terbaru ya. Unit terbaru Caraka Sataro menggunakan AC. Oke, kita pantau terus. Wih, keren. Variasi terbaru Caraka Sataro. Sudah pasang strobo juga guys. Sudah
sudah pasang turbo, namun belum dinyalakan mesinnya. Kita tunggu aja, guys. Salam bikin, salam selamat. Ini dia, guys, variasi terbaru cara Cassataro di semalam ini, keren. Full lampu, ada strobo, ada listnya juga. Dalamnya sayang ini, dalamnya kurang. Ya, di jam 19.45 cara Cassataro nampak sudah siap-siap untuk diberangkatkan. Masih ada waktu 15 menit lagi buat rekan-rekan yang mau pulang. Masih ada 15 menit lagi ya, guys. Cara Cassataro akan segera diberangkatkan menuju ke Kuningan. Di jam 20.10 nampak cara Cassataro akan segera diberangkatkan dan sang tipper sudah naik, guys. Cara Cassataro bis malam Lebak Bulus lepas landas di terminal Lebak Bulus. New cara Cassataro. Berhenti dia, tertutup. Oke, selamat berjalan cara Cassataro, semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya ada Barokah Creo, ini untuk angkatan terakhir ya, guys. Hari ini, di malam ini, cara kaum pinipin tidak mengetem. Gantian dia, gantian dengan Barokah yang biasanya ditekan terakhir dan sekarang terakhir juga. Pinipin tidak ditemkan, Barokah Leo dihabiskan. Besok dia perpal gantian sama Pinipin, guys. Oke, cukup sekian pantauan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.